Halo, balik lagi kita menonton video COC. Ya, kita lagi di ruang tamu. Ini suasananya seperti ini, menggunakan sarung. Kita akan bahas Town Hall 11 versus Town Hall 11. Ya, sebelum ke video Valkyrie, kita mau lihat dulu ini ada serangan Iwan Kleser. Jadi buat kalian patut untuk dilihat tentunya ya. Menggunakan Queen Walk drag la bukan ya, drag balon saja ya. Tidak menggunakan lava di sini ya. Ya. Queen baby dragon di sini untuk memangkas area kanan dari Archer Queen supaya Archer Queen tidak melebar dan artinya Queen bisa masuk ke tengah ya. Dibantu Red Spell, tembok bisa hancur, bisa masuk si Archer Queen-nya. Dan Queen vs Queen, perhatikan situ. Dengan cepat ya, Queen dibunuh walaupun itu level 45. Wow, nice. Edian. Ya, perhatikan. Siap-siap menghadapi namanya CC. Ini Queen harus diberi Red Spell. Iya, tepat sekali. Nyawanya langsung wow, strong lagi ya. Satu poison untuk menghentikan CC. CC-nya adalah baby, tidak ada baby dragon ya, Valkyrie, Witches, dan juga balon. Setelah CC mati langsung ya dikeluarkan naga. Perhatikan tiga balon ini untuk menghancurkan Wizard Tower dan juga Archer Tower. Dan CC-nya ini apa? CC-nya adalah balon. Dan Barbar Ranking di situ untuk memangkas supaya naga benar-benar masuk ke tengah. Masuk ke tengah. Dan balon juga berhasil menghancurkan Inferno langsung. Perhatikan melawan Air Sweeper Edian, mantap. Dan ya, Jump Spell dikeluarkan untuk mengarahkan Queen menuju ke Air Defense. Balon diberi Heal Spell di situ, tepat sekali ya untuk memberikan penyembuhan. Dan ya, Red Spell mengarahkan balon naga untuk menghancurkan Inferno. Infernonya ini. Wow, mantap. Ini Town Hall 11 versus Town Hall 11 ya. Iyalah, saya Town Hall 11 itu ada Grand Warden. Ya, naganya untung max. Ya ini tidak apa ya, menyesal ya. Up naga max. Ya, tersisa 4 naga, tadi membawa 6, artinya yang mati adalah bukan 6 ya yang mati ya. 2, pinter sekali. Mantap. Ini keren dan air defense terakhir bisa dihancurkan oleh Queen. Yes, rata Town Hall 11 ini nomor 4. Mantap, 100%. Dan saatnya bilang Edian, mantap. Yes, mendapatkan 3 bintang untuk saya sendiri. Ya, kita langsung ke video Valkyrie di sini. Kita ganti dulu. Oke, ini klan iwanclaser.com menang telak, cukup telak ya. Ini melawan klan mana? Iya, klannya adalah Vietnam ini ya. Vietnam dan ini nomor 2 belum menyerang ya. Oke, kita replay. Ini Yus, Clancer dari Madura Edian. Oke, dan perhatikan di situ menggunakan Queen Walk, Polar, dan juga 8 Valkyrie. 8 Valkyrie ini untuk mengobrak-abrik bagian tengah ya. Oke, dan CC-nya adalah kolom. Oke, yang diperhatikan bukanlah apapun ya. Yang perhatikan adalah timingnya. Dari mengeluarkan golem dan juga mengeluarkan Valkyrie supaya bisa masuk sesuai dengan arahan dari Clasher itu sendiri ya. Ya, CC berhasil dibunuh. Yang paling berbahaya ini CC-nya adalah balon. Jadi kalau balon, tiga balon ini dengan cepat ini bisa menghancurkan Emma Queen. Oke. Sudah dipastikan Queen menuju ke arah jam 6. Jadi mengelilingi sebelah kiri ya dari Archer Queen itu sendiri. Dan artinya apa? Golem harus dikeluarkan juga dari jam 5 di situ ya. Untuk apa sih? Golem dikeluarkan dari depan Archer Queen tepat ya. Supaya defense tidak menyerang ke Queen dan defense menyerang ke golem. Artinya Queen lebih aman. Oke. Ya. Tepat sekali golem dikeluarkan di situ ya setelah Archer Queen. Dan juga untuk antisipasi tidak diserang oleh Archer Tower. Oke, Barbar Ranking langsung dikeluarkan juga dengan Bowling. Wow, Wallbreaker berhasil menjebol dua tembok, itu keren, mantap. Ya.
Eagle aktif menyerang ke Golem, dan ya Red Spell di sini untuk melindungi Queen dan juga Grand Warden dan juga healer itu sendiri ya. Oke, okay, nice, good job, dan wow, Giant Bomb berjejer. Ya, perhatikan Valkyrie dikeluarkan setelah mengeluarkan yang namanya Jump Spell, bukan Valkyrie terlebih dahulu baru Jump Spell ya. Perhatikan lagi-lagi ya, cara menurunkannya. Menurunkan satu Valkyrie terlebih dahulu baru mengeluarkan all Valkyrie. Ya, ini bukan dari CC ya, Valkyrie-nya dari sendiri. Jadi 8 Valkyrie Max di bawah dari sendiri. CC-nya dari Golem. Wow, mess. Tersisa satu ability dari Grimmer baru dikeluarkan. Oke, okay. Tersisa satu Red Spell di sini untuk kemarahan. Siapa yang marah? Tantenya atau bukan? Ya, yang marah adalah Polar. Valkyrie juga marah, Queen juga marah, Barbarian King juga marah. Wow, ternyata yang namanya Archer Queen kita belum mengeluarkan ability-nya. Edian, mantap. Keren pokoknya ya. Ini sangat menginspirasi. Ya, sudah paham atau belum cara mengeluarkan Golem dan Valkyrie-nya supaya benar-benar masuk ke tengah dan meratakan Town Hall dan menghancurkan Inferno untuk ring base ini. Wow, pokoknya keren. Ya, biasanya memang cara mengeluarkannya itu ya salah ya. Bukan salah ya, tapi tidak tepat. Oke, okay, dan perhatikan ini satu contoh lagi buat kalian. Town Hall 11 versus Town Hall 11 menggunakan Queen of Valkyrie Polar, mengarahkan Polar Golem Valkyrie-nya. Oke, okay, perhatikan. Bukan memperhatikan defense yang menyerang Queen ya, tapi perhatikan cara meletakkan pasukannya di situ. Kalian akan banyak sekali belajar. Dan timingnya, timingnya di saat apa kalian harus menurunkan. Oke, okay, perhatikan di situ ya. Ya, Queen versus Barbarian King. Ya, diberi Red Spell. Ini apakah Queen mengarah ke Queen? Biasanya orang akan menyerang Queen terlebih dahulu ya untuk Town Hall berapapun ya. Tapi perhatikan sini, rupanya Queen kita tidak membunuh Queen musuh, enemy. Oke. Okay. Perhatikan Queen kita mengarahkan ke jam 6, dan kalau terjadi seperti ini, ya tidak jadi masalah, ya tidak sesuai dengan rencana, tidak usah takut ya. Jangan langsung dikeluarkan Golem dari arah jam 12, itu adalah sia-sia sekali. Oke, okay. Sama seperti tadi, mengeluarkan Golemnya adalah di depan Archer Queen kita. Artinya apa? Defend itu menyerang ke Golem ya, Town Hall lagi. Oke, okay. Red Spell itu. Dan ya, yang namanya CC, tidak jadi masalah, jangan gentar dengan CC itu sendiri. Ya, ability dari Grand Warden di sini dan satu poison untuk menghentikan CC, dan tepat Archer Queen kita berhasil membunuh yang namanya CC walaupun balonnya itu belum hancur ya. Lumayan menyebalkan juga ya. Oke, okay, nice. Dan sangat banyak sekali Polar mati. Perhatikan lagi-lagi Jump Spell terlebih dahulu dikeluarkan baru Valkyrie diarahkan menuju ke tengah. Artinya apa? Wow, itu sangat keren. Ini bisa dilakukan di Town Hall 10 ataupun juga Town Hall 11, tekniknya sama. Town Hall 9 belum ada Polar cukup banyak ya. Oke, okay, dan ya, mantap jiwa. Karena biasanya yang menggunakan ring base adalah Town Hall 10 dan juga Town Hall 11. Dan yap, ini sebuah inspirasi buat kalian semua. Attack mengarahkan Valkyrie dengan benar. Oke, okay, nice. Mantap, Maulani dari iwanclaser.com ini bule. Ya, tinggal menunggu kemenangan saja. Wow, ternyata Queen kita mati ya. Dan ya, untung saja Valkyrie masih cukup banyak. Defend hanya bisa tower saja. Oke, okay. Masih menyisakan balon untuk bersih-bersih. Edian, mantap. Ini Town Hall 11 versus Town Hall 11. Lagi-lagi Valkyrie Max sangat berarti sekali ya. Ya, sebaiknya dikeluarkan atau bukan dikeluarkan ya. Diarahkan Valkyrie-nya menggunakan Jump Spell. Jangan berani-berani yang menggunakan spell apapun. Oke, okay, dan ini video dari Clasher Uzbekistan sedang tour ke Clan Iwan Clasher atau di Bon ya, kalau bahasa Jawanya di Bon. Oke. Okay. Ya, mampir ke clan dan menunjukkan skillnya ini. Oke, menggunakan Polar Lavalon ya, bukan menggunakan Golem ya, hanya menggunakan Barbarian King sebagai tamu. Perhatikan Polar melempar batunya bisa menghancurkan yang namanya storage dan juga bisa tower, dan perhatikan itu memangkas ya, memangkas bangunan. Dan Barbarian King sebagai tameng
Wallbreaker menjebol tembok dan tepat sekali itu ya diberi red spell. Marah bowlernya. Wow. Eagle hancur. Wow. Dan CC-nya diberi satu poison. Dan wow, mengobrak-abrik bowler hanya menggunakan Barbarian King tanpa menggunakan kolom. Dan bisa dilihat di situ ya, yang namanya Inferno habis. Yes. Oke. Saatnya mengeluarkan lava. Di sini lavanya membawa 1 2 3 ya, 3 lava. Dan perhatikan cara menurunkan spellnya. Spell yang digunakan adalah Haste. Haste dari Has spell ya, dan Red spellnya. Perhatikan, lagi-lagi perhatikan adalah pasukan yang kita bawa dan cara menurunkannya. Timingnya perhatikan, sangat cantik sekali. Wow, wis, sangat tepat sekali ya. Lagi-lagi yang namanya lavanya juga sebagai pelindung itu di situ ya. Tankernya sangat tepat. Dan oh, ternyata heal spellnya belum dikeluarkan. Buat di mana heal spellnya? Ternyata tidak perlu digunakan. Karena apa? Di situ hanya ada 2 Archer Tower, itu sangat tidak perlu digunakan ya. Kalau ada 4 yang namanya Tesla ataupun bisa tower itu baru dikeluarkan ya yang namanya heal spell. Oke, nice, good job sekali buat obok kota back 1986. Aduh, dan lepotan sekali. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai terakhir. Semoga bermanfaat ilmunya, yaitu mengarahkan Valkyrie dengan benar, mengarahkan menempatkan kolom dengan benar, dan meratakan base Stone Hall 11 versus Stone Hall 11. Terima kasih, saatnya saya harus pamit. Jangan lupa like dan komennya ditunggu. Dan subscribernya. Bye-bye.